Selamat datang di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam acara pelantikan dokter baru periode ketiga tahun 2022, Selasa 9 Agustus tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan para wakil dekan. Yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penunjang Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Direktur Pendidikan, Pelatihan, dan Litbang Rumah Sakit Universitas Airlangga, para rohaniawan, para calon dokter baru, serta hadirin sekalian yang dimuliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa 9 Agustus tahun 2022, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode ketiga tahun 2022. Hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama dengan harapan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, persembahan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga oleh paduan suara Universitas Airlangga. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa.
Silakan duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Koordinator Staf Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang akan disampaikan oleh Dr. Aiti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor UNER Bidang Sumber Daya Profesor Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi Magister of Finance. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dr. Ahmad Kusnu Romdoni, Dokter Spesialis THT Konsultan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyudi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, yang dalam hal ini diwakilkan kepada Profesor Dr. Muhammad Amin, Dokter Spesialis Paru Konsultan, sebagai Wakil Direktur Pendidikan Pelatihan dan Litbang Rumah Sakit Universitas Airlangga. Yang terhormat juga yang hadir dalam Zoom, para dekan periode terdahulu, yang terhormat Ketua Program Profesi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Miarwaita, spesialis anak konsultan, yang terhormat para Ketua Departemen, para Koordinator Pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Alumni Dr. Bambang Wicaksono, spesialis bedah plastik. Yang terhormat Ketua Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ketua IDI Cabang Surabaya, dan Ketua Organisasi Profesi lainnya yang hadir lewat Zoom. Yang kami hormati juga para orang tua dan keluarga dokter baru yang telah hadir di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada kesempatan kali ini, serta rekan-rekan sejawat dokter baru yang saat ini sudah hadir dan siap untuk menjalani sumpah dokter sebagai dokter baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia kami haturkan untuk semuanya. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam suasana yang bahagia untuk bersama-sama mengikuti pelantikan dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang pada hari ini adalah periode ketiga. Hari ini pada tanggal 9 Agustus 2022 kita bersama mengikuti sebuah acara yang sudah ditunggu-tunggu dalam waktu 6 tahun atau lebih. Menjadi kebanggaan bagi kami untuk hadir bersama para dokter baru dan keluarga di sini untuk merasakan perjuangan yang telah ditempuh tersebut. Kami laporkan kepada Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Wakil Rektor Sumber Daya,
kemudian kepada Bapak Dekan dan para Direktur serta segenap undangan sekalian bahwa pada periode ini sebanyak 21 dokter baru yang akan dilantik. Ini menggenapkan jumlah dokter baru yang telah diluluskan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sejak tahun 1951 sehingga pada hari ini jumlahnya adalah 11.270. Para dokter baru ini akhirnya sampai pada puncak pengambilan sumpah dan pelantikan dokter oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga setelah menempuh rangkaian panjang termasuk ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter. Kami ucapkan selamat kepada para dokter baru dan juga kepada orang tua yang saat ini hadir di aula. Hadirin yang kami hormati, kami laporkan juga bahwa rangkaian prosesi kelulusan dokter baru ini telah diawali oleh kegiatan kemarin yaitu pembekalan yang dalam acara tersebut adalah sebuah materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten yang diharapkan nantinya akan menjadi para bekal para dokter baru ini untuk menjadi seorang dokter yang nanti akan berkarya meskipun awalnya dalam bentuk internship. Jadi para narasumber ini baik internal maupun eksternal kami hadirkan termasuk memberikan materi tentang COVID-19 yang mungkin sudah sama-sama kita lewati dari masa pandemi tapi masih banyak hadir di sekitar kita dan juga beberapa pembicara dari alumni termasuk Dr. Brahma Putra yang saat ini ada di Sydney sebagai salah satu pimpinan fakultas di sana yang juga memberikan sebuah pemikiran lain daripada yang lain bahwa dokter baru ini nanti mungkin tidak hanya berkarya dalam bidang pelayanan tapi juga membuat sebuah karya-karya yang lain. Jadi selain pembekalan yang telah kami lakukan kemarin, pada hari ini adalah rangkaian kedua atau rangkaian utama yaitu pelantikan dokter dan selanjutnya adalah kegiatan webinar iSchool Lab pada awal September mendatang yang nanti akan menampilkan para dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini sebagai pembicara. Kami sampaikan aplaus untuk adik-adik semuanya, para sejawat baru kami. Semoga kegiatan webinar iSchool Lab ini nanti menjadi langkah awal para alumni Fakultas Kedokteran UNER untuk berkarya dan mengabdikan diri pada masyarakat serta bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta para Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembelajaran, sehingga saat ini para dokter baru dapat berdiri tegak dan gagah di sini untuk selanjutnya mengucapkan sumpah sebagai dokter baru yang akan dilakukan oleh Bapak Dekan. Tentu saja selamat kepada para dokter baru serta para orang tua dan keluarga yang telah menantikan masa-masa ini. Pelantikan dokter hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, tapi merupakan sebuah langkah awal untuk berkarya dan bermanfaat bagi bangsa. Kami ucapkan selamat melanjutkan perjuangan dan semoga tetap mengingat bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, bahwa Universitas Airlangga juga sebagai hati yang akan selalu ada dimanapun para dokter baru ini berkarya bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Selanjutnya adalah pemanggilan dokter baru. Dr. Bambang Satrio Utomo, Dr. Adil Jihad Muhammad, Dr. Ahmad Sabili Rifai, Dr. Nadia Rinda Eka Rana, Dr. Krisna Aditya Purwita Ismanda, Dr. Nadia Angelina, Dr. Maharani Ayu Putri Wijaya, Dr. Branandito Putra R, Dr. Clarisela Melvina Deinera, Dr. Vina Jazilah Rizkiah, Dr. Fitri Nurina Septiana, Dr. Humaira, Dr. Ivan Ali Wafa, Dr. Intan Indah Puspita, Dr. Jihan Kalisa, Dr. Husnatul Mawadah Arif, Dr. Muhammad Rifki Adi Nagoro, Dr. Niamita Eka Puspita Putri, Dr. Shania Diva, Dr. Wega Yusanwira Perdana,
Dr. Windy Ayustias Trisna. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan janji dokter baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan pengukuhan secara agama didampingi oleh masing-masing rohaniawan. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Haji Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, dan para rohaniawan kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Baik, untuk yang bersumpah, tirukan saya, demi Allah saya bersumpah bahwa. Demi Allah saya bersumpah bahwa. Untuk yang berjanji, tirukan saya, saya berjanji bahwa. Semua tirukan saya, saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. Guna kepentingan pri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena pekerjaan saya. Dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Kebangsaan. Kebangsaan. Kesukuan. Kesukuan. Politik kepartaian atau kedudukan sosial. Politik kepartaian atau kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Mulai dari saat pembuahan. Sekalipun diancam, sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya. Saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan pri kemanusiaan. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan pri kemanusiaan. Untuk yang bersumpah, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Untuk yang berjanji, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Baik, terima kasih. Selesai. Telah kita ikuti bersama pengambilan sumpah dan janji dokter baru serta pengukuhan secara agama. Kepada rohaniawan, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin dimohon untuk tetap berdiri
untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh paduan suara Universitas Airlangga. Sekalian, selanjutnya mari kita ikuti penandatanganan lafal sumpah dokter oleh perwakilan dokter baru, Dr. Krisna Aditya Purwita Ismanda dan Dr. Nadia Angelina. Berikutnya adalah pemberian ijazah kepada para dokter baru yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Bambang Satrio Utomo, Dr. Adil Jihad Muhammad, Dr. Ahmad Sabili Rifai, Dr. Nadia Rinda Eka Rana, Dr. Krisna Aditya Purwita Ismanda, Dr. Nadia Angelia, Dr. Maharani Ayu Putri Wijaya, Dr. Branandito Putra R, Dr. Karisela Melvina Deinera, Dr. Vina Jazilah Rizkia, Dr. Fitri Nurina Septiana, Dr. Humaira, Dr. Ivan Ali Wafa, Dr. Intan Indah Puspita, Dr. Jihan Kalisa, Dr. Husnatul Mawadah Arif, Dr. Muhammad Rifki Adi Nagoro, Dr. Niamita Eka Puspita Putri, Dr. Shania Diva, Dr. Wega Yusanwira Perdana, Dr. Windy Ayustias Trisna. Hadirin yang terhormat,
Tiba saatnya kita ikuti rangkaian acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Dokter Baru kepada Dr. Bambang Satrio Utomo, selaku Ketua Panitia Pelantikan Dokter periode ketiga tahun 2022, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami mewakili rekan-rekan peserta pelantikan dan sumpah dokter periode 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Berdiri di mimbar ini untuk menghaturkan sambutan. Sambutan terhadap sebuah momen seremonial yang begitu penting dalam perjalanan hidup kami. Proses pendidikan yang begitu panjang telah kami lalui. Lika-liku perjalanan pendidikan di kampus maupun di rumah sakit telah kami selesaikan, pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dapat terlampaui. Peran-peran berbagai pihak yang telah mendukung proses pembelajaran tentunya juga sangat berharga bagi kami. Oleh karenanya, kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kami kesempatan belajar di lingkungan kampus ini. Semoga kesempatan yang telah diberikan ini dapat kami balas dengan prestasi yang tentunya membanggakan bagi Universitas Airlangga. Tak kalah besarnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta seluruh jajarannya yang telah banyak mengarahkan kami dalam proses pembelajaran. Dengan harapan ke depan lulusan FK UNER dapat menjadi dokter bintang 7 yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keabadian.